Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel. Jika biasanya Kutu Film membahas tentang karakter-karakter fiksi yang ada di dunia Godzilla Monsterverse, kali ini Kutu Film ingin membahas tentang salah satu titan di Monsterverse yang benar-benar ada di dunia nyata. Mokele Mbembe. Meski masih terbilang sebagai misteri, namun pembahasan ini cukup menarik mengingat nama makhluk ini sampai menjadi salah satu nama Titan di Monsterverse. Tapi sebelum lanjut, silakan di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan info-info seputar film Godzilla dan dunia kaiju lainnya. Oke, lanjut. Di video sebelumnya yang berjudul Penjelasan Titan Mokele Mbembe di Monsterverse, Kutu Film sudah menjelaskan tentang karakter Titan tersebut. Ia pertama kali muncul di film Godzilla King of the Monsters dan merupakan Titan buatan Legendary Pictures layaknya seperti Muto, Skullcrawler, Behemoth, Killa, dan Mutesala. Bedanya, Mokele Mbembe tidak diperlihatkan secara jelas penampilannya di film tersebut. Tidak seperti Titan-Titan lain yang terlihat dengan jelas penampilannya. Walaupun kita sudah mengetahui jika Mokele Mbembe adalah nama salah satu Titan di Monsterverse, tapi ternyata sebenarnya Mokele Mbembe memang ada di dunia nyata. Seperti yang sudah Kutu Film jelaskan pada video sebelumnya, Mokele Mbembe ini merupakan makhluk kriptid atau makhluk mitos dari daerah Afrika, tepatnya yaitu di Kongo. Suku-suku di tepian sungai daerah Likouala dan Danau Tele di Kongo adalah sumber dari kepercayaan adanya makhluk ini. Menurut mitos dan cerita lokal yang ada, terdapat seekor hewan yang digambarkan seperti gajah namun memiliki leher yang panjang. Kulitnya berwarna keabu-abuan, ia diceritakan gemar memakan tumbuh-tumbuhan dan tinggal dalam gua di kedalaman sungai atau danau. Mereka menyebutnya dengan Mokele Mbembe atau diartikan sebagai sesuatu yang menghambat sungai. Sebutan ini diberikan karena ukurannya yang terlampau besar dan habitatnya yang berada di sungai atau rawa-rawa. Sebenarnya banyak versi dan cerita yang mendeskripsikan penampilan Mokele Mbembe ini, mulai dari ukuran tubuhnya yang dikatakan bisa mencapai 10 meter dari ujung kepala sampai ekor. Ada juga yang mengatakan jika ia memiliki leher dan ekor yang panjang, layaknya dinosaurus pemakan tumbuhan seperti Brachiosaurus. Dari sekian banyak versi tersebut, para kriptozoologis atau ahli binatang kriptid mengklasifikasikan Mokele Mbembe sebagai dinosaurus yang mungkin masih bertahan hidup di zaman modern ini. Kisahnya pun jadi tidak asing seperti legenda Nessie atau monster Loch Ness di Skotlandia atau Bigfoot. Mitos-mitos tentang makhluk kriptid atau makhluk yang memang disebut mitos memang sudah bukan hal baru lagi di telinga. Teori-teori tentang hewan yang sudah punah atau dinosaurus yang masih hidup juga sudah sering kita dengar. Kebanyakan dari cerita-cerita tersebut berhubungan dengan habitat yang memungkinkan makhluk-makhluk tersebut untuk sembunyi dan bertahan hingga saat ini. Contohnya adalah Nessie yang berkaitan dengan Danau Loch Ness. Keberadaannya dipercaya berkat adanya gua bawah air yang memungkinkan monster ini untuk bersembunyi di sana dan masih bertahan hidup hingga saat ini. Ada lagi kasus ikan prasejarah bernama Coelacanth yang sudah dinyatakan punah 80 juta tahun yang lalu, tapi ternyata ditemukan masih hidup pada 1940. Hal ini tentu masuk akal bagi sebagian orang, mengingat kondisi beberapa tempat yang memang belum terjamah manusia secara keseluruhan dan menyisakan misteri. Habitat Mokele Mbembe adalah salah satu contohnya. Lebatnya hutan hujan di Kongo memang menyisakan misteri tersendiri. Siapa yang tahu jika memang ternyata ada makhluk raksasa yang mendiami hutan tersebut. Tertutup dengan lebatnya pepohonan, belum lagi dengan kawasan rawa yang luas, beserta sungai dan danau. Siapa yang dapat memastikan keberadaan makhluk tersebut? Hal inilah yang juga menjadi alasan para peneliti kriptozoologi yang meyakini bahwa keberadaan Mokele Mbembe memang bisa saja benar. Berbagai ekspedisi dan penelitian sebenarnya sudah banyak dilakukan sejak awal abad ke-20. Namun, karena tidak adanya bukti ilmiah yang ditemukan, para ahli zoologi menolak keberadaan Mokele Mbembe ini. Sebagai informasi, cerita rakyat Kongo di daerah tersebut mengenai Mokele Mbembe dipercaya sudah ada sejak awal abad ke-16. Hal ini disampaikan oleh peneliti Mokele Mbembe, Daniel Loxton dan Donald Protero. Mereka juga menyebut jika legenda Mokele Mbembe baru dimulai dan diketahui secara luas pada awal abad ke-20, bersamaan dengan kabar kemunculan Nessie. Seorang ahli zoologi bernama Carl Hagenbeck
adalah orang yang memulai narasi tentang Mokele Mbembe. Di tahun 1909, ia melakukan penelitian di Kongo dan menemukan fosil tulang dari dinosaurus sauropod. Ia pun lalu berspekulasi jika mungkin saja sebenarnya masih ada dinosaurus sauropod atau mungkin dinosaurus berleher panjang yang hidup di hutan tersebut. Lewat bukunya Beasts and Men, ia berhasil membuat para ahli zoologi melakukan lebih dari 25 ekspedisi dan penelitian mengenai Mokele Mbembe ini hingga sekarang. Yang paling terkenal adalah ekspedisi seorang pemburu monster dan mantan ahli biologi University Chicago, Roy McCall. Ia melakukan penelitiannya pada tahun 1980 sampai 1981 di daerah Loukoula dan Danau Tele, tempat di mana Mokele Mbembe dipercaya tinggal. Di tahun 1987, ia mempublikasikan hasil ekspedisinya dan menyertakan bukti jejak kaki berukuran 40 sampai 95 cm. Jejak kaki tersebut memiliki 3 buah cakar atau kuku hewan herbivora dengan ukuran yang cukup besar dilihat dari kedalamannya. Jarak antar jejaknya pun cukup jauh, menandakan jika hewan tersebut berbadan lebar dan panjang. Selain Roy McCall, ekspedisi lainnya pun juga pernah dilakukan oleh sebuah kru film Jepang pada 1992. Hasil ekspedisi mereka dipercaya sebagai bukti terbaik. Dalam visual yang diambil dari udara, mereka berhasil merekam adanya jejak-jejak pada permukaan air yang terbelah di danau. Mereka berpendapat bahwa benda yang menyebabkan pergerakan air tersebut adalah Mokele Mbembe. Namun, banyak juga yang meragukan bukti tersebut, mengatakan jika mungkin saja itu adalah hewan lain seperti buaya, gajah, atau bahkan orang yang sedang naik perahu. Walaupun belum terbukti secara ilmiah, cerita rakyat yang sudah diceritakan turun-temurun ini memang masih menyisakan misteri tentang keberadaan Mokele Mbembe. Bisa saja jika sebenarnya Mokele Mbembe ini adalah spesies hewan lain yang belum ditemukan oleh para ilmuwan. Mengingat juga banyak spesies flora dan fauna lain yang juga baru-baru ini ditemukan keberadaannya. Terlepas dari hal tersebut, nama Mokele Mbembe ini sudah sangat terkenal sampai-sampai menjadi karakter Titan di dunia Godzilla MonsterVerse. Tentunya, Kutu Film tidak sabar menanti kemunculan Titan ini di film MonsterVerse yang akan datang, jika memang ada lanjutannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Klik like-nya jika kalian suka. Saya Kutu Film. See you in the next video.